ini disiarkan langsung lebih dari 170 negara menyiarkan langsung pertandingan itu. Kami ingin kita punya ikon yang dunia tahu. Kenapa pengen di Monas? Supaya wajah Monas itu, gambar Monas itu nanti menjadi ikon dunia. Kalau lihat bangunan itu, ini Jakarta. Kalau lihat Jakarta, ini Monas. Itu cita-citanya. Gak boleh Bapak Ibu. Ya sudah. Jadi pindah kemana? Pindah ke Ancol. Subhanallah, apa yang terjadi? Gambarnya, latar belakangnya Jakarta International Stadium. Iya. Jadi nanti kalau pertandingan backgroundnya JIS, bukan kita yang meniapkan. Digusur, ya akhirnya kita di sini. Dan ketika di sini akhirnya nanti yang menjadi ikon Indonesia Jakarta adalah JIS. Alhamdulillah. Padahal dulunya rencananya adalah Monas. Ini adalah hikmah yang muncul kemudian. Cuman kita ini memang bukan Khidir, Pak. Kalau kita Nabi Khidir, kita tahu sebelum kejadian. Kita ini rombongan Musa, Pak. Kejadian dulu baru tahu hikmahnya, Pak. Kita rombongan Musa. Jadi pas kejadian kita belum tahu nih apa nanti hikmahnya. Ternyata hikmahnya ini. Dan mudah-mudahan di tahun berikutnya Museum Rasulullah sudah jadi.